Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini saya akan cuba tunjukkan cara menulis khat, nasah dan juga harika'ah, iaitu perkataannya dalam khat nasah: As-sabru zahratun la tatafattahu inda kullin nas. Dan terjemahan artinya dalam khat harika'ah: kesabaran itu umpama bunga, tiada tumbuh di setiap manusia. Tiada tumbuh di setiap manusia. Okey, pertama sekali pastikan kertas yang hendak ditulis dalam keadaan tegak. Jikalau kita ada meja, pastikan kertas tadi selari dengan meja dan ada pembaris serta pensel untuk membuat garisan. Okey, kita garis dahulu garisan tegak. Di sini boleh fikirlah nak adjust sama ada di tengah-tengah atau sebagainya ikut pada perancangan masing-masing sendiri. Pastikan nampak cantiklah jikalau garis pada tengah di tengah-tengah kertas nampak lebih seimbang dan kemas. Garis untuk dalam had nasah dan ertinya dalam had reka'ah. Penggunaan kertas, pastikan kertas yang licin supaya tulisannya tidak nampak comot dan sebagainya. Pen yang digunakan ialah pen ni boleh diberi di kedai. Okay, ini untuk pen mata besar 3.0 untuk had nasah. 3.0 untuk had nasah dan had bunganya atau baris untuk had nasah boleh kita gunakan pen 2.0. Lebih kecil sedikit berbanding 3.0. Okey, kita akan cuba tulis. Pertama, pastikan kertas tegak. Kita akan tulis As-sabru zahratun la tatafattahu inda kullin nas. Kita gunakan had nasah dengan mata 3.0. 3.0. As-sabru. Okay, mata pen ni semasa kita nak letakkan, pastikan kita letakkan kesemua mata yang sengit ni, mata yang condong ni jejak di atas permukaan kertas. Jikalau tidak jejak, maka tidak cantik tulisan. Okay, tinggi alif ni pastikan anggaran 4 atau 5 lah. 4 atau 5, 4. Ketinggian 4. Kemudian ini bunga ataupun kepala untuk lam ke bawah. Kesot ke atas sana. Bawah naik ke atas sedikit. Sedikit turun ke bawah. Kepala roh. Gunakan hujung mata ni. Buat bentuk tajam. Cantumkan. Dalam ni boleh kita color saja. Warnakan gunakan hujung mata. Sort ni boleh buat ekor dia sikit. As-sabru. Titik As-sabru.
As-sabru zahratun, zahratun. Ra kepala dia begini, tagaisan. Kemudian bawah-bawah ekor sama juga kita tandukan saja. Putih atas zah. Okay, huruf H kita naik ke atas sikit begitu, kemudian turun ke bawah, bawah naik yang ke atas dan turun ke sana. Okay, turun ke bawah. Sama juga macam di asam tadi, ujung kalikan. Tak mabuto, titik. Zahratun, as-sabru zahratun. Okay, untuk buatkan baris tadi, gunakan mata B 2.0. Okay, kalau nak buat baris, okay, ini ada as-sabru, ada sabdu, tasad. Kita boleh buat macam ni sabdunya. Sabdu. Ini kita boleh tarik panjang lah. Boleh tarik panjang. As-sabru. Dan baris. Okay, itu saja. Bagi depan buat kepala dulu gini, kemudian macam huruf waw. As-sabru. Zahratun. Kita boleh buat panjang ini. Baris mati dia. Kalau pendek macam itu saja, pendek. Zahratun. Untuk tanwin sama juga macam waw bawah, ini atas, sini cantumkan. Sabru zahratun. Lebih tajam sikit. As-sabru zahratun. Okay, kemudian la, la, lam alif. Kita buat kepala dahulu. Kepala sikit itu saja. Kemudian bawa turun ke bawah. Yang pertama. Kemudian lebih rendah sedikit daripada kepala. Buat gitu dulu dan bawa turun ke bawah. Ini tidak melepasi daripada garisan pertama. Kemudian ambil dari sini, cantumkan sahaja. Lah. Nak. Okey, mata dan baris tadi kita gunakan mata kecil. Kita gariskan. Itu. La. Zahratun. La. Tatafattahu. Tatafattahu. Untuk kepala huruf ta, kecil saja. Itu dulu. Kemudian naikkan ke atas. Kemudian tatafat. Kemudian nita yang kedua. Nita. Untuk buat titik, kita boleh letak satu. Nak jauhkan sikit pun boleh. Ambil ujung mata, cantumkan. La tatafat. Ini untuk huruf fa. Rumah pertama kepala fa.
turunkan ke sedikit. La tatafattahu, turun ke bawah. Naik ke atas pun tak apa. Turun ke bawah. La tatafat. Ini sebab rapat, maka garis titik ta kita letak bertindih. Nah, ini rumah ta ni. Nah, ini rumah ta. La tatafat tahu. Kita buat huruf ha. Ga. Setengah daripada kepala tadi, turun ke bawah. Turun ke bawah. La tatafat tahu. Tegak ke sana. Gunakan ujung mata ni kita garis lukis. Di sini boleh warnakan. Kalau ikut ni, ikut badan ni, dia tidak melepasi kepala. Kita lurus. Ni pun dia tegak. Dia tegak ke sana. Tidak boleh naik ke atas. La tatafat tahu. Boleh gunakan pen kecil tadi, dua pen kosong. Baris tata fat. Tanwin. Tanwin pula padu. Letak baris atas. La tata fat tahu. Ini boleh letak. La tata fat tahu. Inda kulinas. Okey, kita buat huruf. Okay, tulis inda. 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 Okey, huruf ain kepala dia. Buat gini. Kemudian ambil ujung mata, tajamkan. Nanti kita warnakan dalam ni. Okay, ini turun ke bawah sedikit. Ambil sini. Naik ke atas. Sedikit saja rendah. Okay, ini untuk dal. Indah. Ha, ini dia, ekor dal lebih rendah sedikit daripada nun. Indah. Ha, ini kita warnakan. Indah. Ini kita letak baris bawah. Baris mati. Baris atas. Indah. Kulinas. Kaf. Kita boleh guna kaf begini. Agak sikit. Nanti sekejap cantumkan naik yang ke atas. Ha, cantum. Cantumkan di sini. Maka Linnas. Turun semula ke bawah. Baris ni. Letak baris bawah ni pun boleh. Bawah ni pun boleh. Indaku linnas. Anas. Alif kadar panjang 4 atau 5 titik. Tegak. Kepala lam. Sana sikit. Dan ke atas.
ni sama tinggi ni. Sin, rumah pertama kecil sedikit. Rumah kedua besar sedikit. Ni rumah ketiga macam huruf nun. Ekornya rendah sikit daripada sini. Ada ruang. Kita letak baris saldu. Atas lam ni boleh letak hamzah wasal alif ni. Wasal kecil je. Itu sahaja. As-sabru zahratun la tatafattahu inda kullin nas. Untuk erti dia, sabaran itu umpama bunga. Kita buat garisan dahulu. Sama juga kita gariskan dahulu. Gariskan guna pensel saja untuk elakkan garisan halus saja, tidak perlu terang sangat. Sebagai panduan untuk menulis. Okay, saya gunakan mata besar 3.0 untuk tunjukkan tulisan. Tetapi terpulanglah masa pertandingan nak guna 3.0 atau 2.0. Kesabaran untuk khat rekaah. Khat rekaah dia punya arah dia, kecondongan dia sama saja, iaitu dia arah ke sini saja, ke bawah. Semua sama ke bawah. Dan sengit dia pun sama je. Sengit ke situ. Sebagai contoh dia, kesabaran itu umpama bunga. Kesabaran. Kaf. Semua mata jejak. Bawa turun ke bawah. Naik ke atas. Sot. Bawah. Nak guna ujung mata buat kode kepala kaf. Titik dia. Dan ni warnakan. Nun. Kesabaran. Itu alif pun sama, sengit begitu je ke arah sini. Ya ta titik ya. Itu sabaran itu umpama. Umpama alif, waw, kepala waw, teko dia warnakan. Ini mim. Gitu saja mim. Tiga titik. Umpa. Me. Amin. Turun ke bawah. Kalau lihat arah ni semua ke arah gini. Arah ni ke arah gini.
dan bawah ni condong ke sana semua. Ha, ni condong. Condong ke arah sama. Tak ada kecondongan. Sebenarnya itu umpama bunga. Ba. Wow, sikit. Lain. Nah. Atas sikit. Alif. Titik nga. Umpama bunga. Kesabaran itu umpama bunga. Kesabaran itu umpama bunga. Tiada tumbuh di setiap manusia. Tiada tumbuh di setiap manusia. Kita buat dari bawah. Di sini tiada. Tiada tumbuh. Sama juga, pastikan arahnya sama. Ni ta, ya, alif. From titik ta, titik ya. Dal. Gini saja, dal. Tiada. Tumbuh. Tawau. Permata. Wow. Ini warnakan. Okey. Titik ta. Mim. Ba. Wow. Lukiskan. Warnakan. Buat titik. Okay. Ha. Ada tumbuh di setiap manusia. Dal. Setiap. Boleh buat panjang. Sin. Dan. Ya. Ini sin. Dia tak ada gigi. Dia gigi panjang. Satu je. Kepala. Kepala macam kepala. Wow. Setiap manusia. Manusia. Arah ke bawah yang sama. Arah sana. Saya ingat musim. Manusia. Ada Hamzah. Hamzah di sini. Manusia. Sin. Ya. Manusia. Setiap manusia. Pembetulan untuk Hamzah. Okay, kita tulis Hamzah manusia. Ha, bentuk macam gini kurang tepat. Kita betulkan semula. Okay, manusia begini. Mim. Alif. Sama. Okay, Hamzah dia kita boleh gunakan mata kecil. Dua pen kosong. Hamzah dia bentuk macam gini. Macam huruf S.
seperti S. Seperti huruf S saja, tapi hujung ditajamkan manusia. Kalau besar, bentuk hamzahnya begini. Kalau dibesarkan, hamzahnya bentuk begini. Hamzah. Ini hamzah untuk rek'ah. Okey, gini hamzah dia. Okey, ini samalah manusia. Nun, sin. Ya. Titik nun, titik ya. Manusia. Okey, hamzah yang pertama ini kurang tepat, tidak tepat, salah. Kita pakai hamzah yang ini. Hamzah yang ini. Kesabaran itu umpama bunga, tiada tumbuh di setiap manusia.